Seiring laju perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, permainan anak-anak pun semakin beragam. Sedangkan permainan tradisional ini semakin tersisihkan, tergantikan dengan permainan modern. Terlebih lagi mereka yang tinggal di kota-kota besar. Padahal permainan tradisional ini memiliki pengaruh positif. Terhadap perkembangan jiwa, mental, maupun fisik. Harus ada kepedulian dan upaya kita semua semata-mata agar permainan tradisional ini tetap lestari dan tidak benar-benar punah. Free Fire, Kak. Daripada kalian main yang tidak bermanfaat, mending main yang lain. Bener itu. Permainan kayak gini bisa merusak otak. Emang main apa, Kak? Ya banyak, Dek. Seperti contoh, pati lele, sekongan, dan masih banyak lainnya. Daripada main gini, gak ada manfaatnya. Emang manfaatnya apa, Kak?
Jadi gini loh dek, permainan tradisional itu banyak sekali manfaatnya, seperti meningkatkan kebersamaan, kepedulian, meningkatkan solidaritas sama kawan, dan masih banyak lagi. Tapi gak seru loh kak. Iya kak, bener kak. Berarti kalian gak tahu ya bahayanya main kayak gitu. Emang bahayanya apa kak? Banyak bahayanya dek, bisa merusak otak, merusak mata, bisa kalian nanti belajarnya semakin males, ngelawan orang tua. Terus kalau kayak gini, Indonesia mau jadi apa ke depannya? Bener itu. Ya udah kak, besok kami minta ajarin. Ya udah, besok kita ketemuan di lapangan ya. Oke kak. Ya udah, kalau gitu kakak pamit pulang dulu ya. Udah sore ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, kita bubar aja yuk. Ayo. Ayo. Dan pada akhirnya kita semua bisa melihat senyum dan kebersamaan mereka dalam permainan ini.